Waduh, astagfirullah, terjadi kecelakaan. Oke netizen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Om Fej tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan map Sumatera. Kali ini ada tugas baru datang, mengantar penumpang dari Bukit Tinggi menuju ke Bandar Lampung. Ini adalah Grand Truck Simulator 2 ETS, Euro Truck Simulator 2 Mod Lampung. Yo, langsung saja. Dan pada sore kali ini saya menggunakan base Ramayana. Base ini biasanya rutenya Yogyakarta, Semarang. Sekarang Bukit Tinggi ke mana tadi? Bukit Tinggi ke Bandar Lampung. Oke, langsung saja. Yuha. Oke, siap. Siap, bismillah. Semoga perjalanan indah. Yo. Semoga perjalanan kali ini aman sentosa menggunakan bis Ramayana. Perjalanan terpantau cukup ramai, padat. Kita harus mendesel-desel ini. Enggak desel-desel, enggak dapat anu. Lereng. Wah, ada truk pengangkut semen. Oke. Kita di sini sih. Ah, semira gimana? Op. Mau nabrak aku kamu. Oke. Lanjutkan kasken menuju Bandar Lampung menggunakan bis Ramayana. Ramayana. Wah. Jika kalian yang berada di Jogja, tentunya tidak asing lagi. Selamat datang menggunakan bis Ramayana ini. Oke, nampaknya kita melewati pasar. Oke. Kita masuk dalam kemudi saja, biar bisa merasakan sensasinya menjadi driver. Pelan-pelan. Nampaknya ini masuk ke pasar Kamping, pasar Meringarjo. Oke, lanjutkan gasken. Rambu-rambu ojo diterjang sakke. Sud. Oke. Oke, lanjut lagi. Sud. Wah, nampaknya kita melewati pasar ini, boy. Lanjut gasken. Pantang pulang sebelum setoran datang. Oke, lanjutkan. Lanjutkan. Wah, jalannya enggak recommended ini. Soalnya oke, sudah terlihat jalan besar. Kita gaspol. Pokoknya jangan banter. Wiss, ada apa di depan? Nampaknya ada. Sud. Ada pelebaran jalan nampaknya, guys. Sud. Wah. Harus antri nih, gengs. Wih.
sorry. Wes pas belduk. I'm sorry. Menimbulkan kemacetan. I'm sorry. Oke. Lanjutkan gaspol. Sorry. Ternyata bokongku mau ini anu. Mak metongel lah lho. Berarti ngarepku ya ora iso lurus toh, Bro. Oke. Nampaknya ada perbaikan jalan, kayaknya drainase itu. Pokoknya rute kita itu enggak bakal keblasuk. Soalnya kita menggunakan Google Map yang ada di sebelah kiri itu. Oke, uts. Lampu merah. Oke, nampaknya belum hijau. Kita nunggu hijau. Karena kita harus menjadi pribadi yang santun. Oke, sudah hijau. Gaskan, momen. Durang, guys. Kita pakai kacamata dulu. Soalnya silau kalau nggak pakai kacamata. Shoot, ada yang nampaknya. Oh, nggak, ding. Lagi kira ngeblong. Ternyata dia berada di jalur yang benar. Ada SPBU, kita lihat. Oh, bensin full, nggak ada kerusakan. Oke, kita lanjut menuju ke Bandar Lampung dari Bukit Tinggi. Bismillah, aman. Nanti kalau seumpama kita haus atau kita mau beli camilan, wah, dia mau nyelip ternyata. Tapi nggak nyanda. Komen jalur Sumatera lagi ngeblong. Ngeblong. Terus alon-alon. Oh, ada banyak ada. Kita melewati jalur kereta api. Sud. Keren. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. 1:45 dan kita masih berada di jalan untuk menuju ke Bandar Lampung. Oh, hati-hati gue ning kene. Oke, begal engko. Safe. Safe itu keselamatan. Wes. Shoot. Oke, alon-alon saja, enggak usah ke susu-susu. Karena kita juga nggak ngejar setoran. Jadi pada game kemarin saya menggunakan bis Murni Jaya sama bis Prayugo. Sekarang saya menggunakan bis Ramayana. Main kita senang-senang saja. Segala urusan kita lupakan, kita bermain game. Jika kalian suka game ini, like dulu guys, like dulu, jangan lupa like. Oke, jalan mulai berliku-liku ini, Bro. Nampaknya kita tidak bisa menyelip depan karena jalannya berliku-liku menghambat saya untuk bisa. Wah, ada truk pembawa mobil nampaknya di depan itu. Jalannya ini, waduh, astagfirullah, terjadi kecelakaan. I'm sorry. Nampaknya saya tadi menabrak, coy. Gak apa-apa, menabrak bis gak apa-apa satu. Yang penting kita tanggung jawab. Oke. Yo, kita langsung. It's. Waduh, nampaknya ini supirnya sudah mulai mengantuk, coy. Oh. Ya Allah,
nabrak. I'm sorry, nabrak dua kali coy. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan perjalanan. Wah, karena jalannya mulai susah bro. Jalannya berliku-liku. Seperti hidup ini, berliku-liku. Aduh. Mungkin setelah saya menggunakan bus, besok saya akan mencoba mengemudikan truk. Karena itu tadi, kita harus menjadi driver yang handal. Sarindal tuh. Wah, nampaknya ini ada kerusakan bagian ban ini. Ah, nampaknya kita tunggu dulu. Biasanya kalau ada kerusakan begini, kita menunggu. Ya, sekitar 3 menit lah. Nabrak dua kali, coy. Yuk. Wah, belum bisa nampaknya. Kita lihat di belakang ada orang nggak ini. Nampaknya banyak yang mengantri. Sorry. Yo. Aduh, kerusakan nabrak dua kali, coy. Aduh, nampaknya saya gagal pada misi kali ini. Kita gagal dalam misi kali ini, nggak mau berjalan lagi. Kendaraan saya. Wah, beneran ini nggak mau berjalan lagi, mogok. Mobilnya mogok. Oke, itu dulu dari saya. Jika seumpama Anda menyukai game ini, like dulu guys. Like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau jalan mobilku, gak mau jalan.